Guys, assalamualaikum, aku Daniel. And welcome to the escape. So, setelah sekian lama aku tak buat video, tak bikin video, jadi hari ni aku nak buat video berkenaan kereta aku. Seperti yang korang nampak tu, kat sini pecah tau. Ini semua pecah ni sampai terputus daripada dia punya mounting asal ni. Dan aku dah letakkan 3 second glue. Nak cari baru memang susah sekarang. Jadi aku decide untuk jadi dia punya ni pun dah buruk kan. Kalau kita nak gosok balik, aku risau dia pecah. Jadi aku decide untuk balut dengan stiker carbon. Aku tadi ada beli kat DIY. Harga dia murah, bawah RM10 je gitu. Tapi aku rasa ni ngam-ngam lah untuk kita punya mounting tu. Maybe lebih-lebih sikit aku akan tambah. Aku akan letak kat kereta ni. Jadi aku kena macam panaskan sini. Tapi sebab tak ada elektrik sekarang, jadi aku akan pakai lighter kot. Aku akan potong nanti. Aku akan pakai lighter dengan pisau nanti. Okay, kita jumpa lagi. Sekarang aku perlukan gunting. Aku tak ada gunting tau. Tunjukkan sikit lah. Ni masih nampak gedut-gedut sebab ada kesan gam kan. Tak boleh nak expect cantik lah, tapi okey lah dari mata kasar aku. Ini kalau dah lekat ni tak nampak sangat lah, kereta yang besar kan. Jadi bagi aku siapkan semua ni, nanti aku tunjukkan korang hasil dia. So guys, sekarang aku punya ni dah siap. You can see banyaklah cacat-cacat kan. Tapi kalau rambang je mata kasar, tak nampak sangat lah. Dan ni aku ada balut sekali tadi, ada lebihan. Baru nampak. And aku ada sikit lagi ni. Ni aku, kita jom kita usah mana yang ram. Letak kita balut. Aku rasa macam mana aku nak taruh. Takkanlah steering kan. Aku rasa aku nak balut kat sini. Jom kita balut ni. Jom bikin. Tapi untuk barang ni aku tak tunjuk video, aku malah nak record sebenarnya. Aku tunjuk kat korang bila dah siap je nanti. Ciao. So ni guys, lepas dibalut. Okay, aku nak tunjukkan tu. Tu hasil dia. Tak berapa kemas, tampal-tampal pasal potong-potongnya. Tak banyak balance, jadi boleh lah ni. Okay, so kita nak pergi tampal kat bonnet. Kita nak pergi pasang ni. Dia dalam ni kita nak kena pasang clip. Ada satu clip apa tu. Jadi aku pasang ni. Ni. Nanti aku tunjuk kat korang terus. So ni hasilnya. Jap.
So aku rasa itu je video untuk kali ni. InsyaAllah aku akan update. Aku akan update lah kalau nak buat custom-custom yang lain dekat kereta aku. InsyaAllah jumpa korang in the next video. Ciao. Assalamualaikum. Oh, don't forget to subscribe, like, comment, share. Aku Daniel and SK Vinhouse. Peace. Assalamualaikum.